Hello guys. So hari ni apa yang kita akan buat adalah kita akan pasang mud guard. Hello guys, so macam yang pakcik dah cakap tadi, apa yang kita akan buat hari ni adalah kita akan cuba pasang mud guard dekat tayar belakang kita ni. Bila pakcik beli je motor RS ni, adalah benda yang paling pertama dan paling awal lah pakcik tukar. Yang pakcik pasang lah. Yang pakcik pasang adalah pakcik punya mud guard untuk tayar belakang. Kalau korang tengok dekat sini, dekat bawah ni, dekat tayar ni, dia tak ada mud guard langsung tau untuk RS. Standard memang dia datang kosong. Kalau macam Y15, at least dia ada sikit mud guard tu tutup dekat sini. Dia ada sikit mud guard tapi still ada cover jugalah untuk supaya kita punya mono tak kotor. Tapi untuk RS ni, dia pakcik tak tahu kenapa dia jimat sangat ke, dia rasa benda tu kurang cantik ke, dia rasa benda tu mahal sangat ke, pakcik tak tahu. Tapi dia memang tak bagi langsung mud guard untuk dekat tayar belakang ni. Okay. So dengan itu, pakcik memang beli je motor, pakcik terus pasang. Tapi selepas beberapa tahun, pakcik punya mud guard tu memang dah patah lah. So macam yang korang tengok kat sini, video ni pakcik tunjuk ni adalah pakcik punya mud guard yang pakcik dah pakai daripada awal pakcik beli motor ni. And dia punya bahagian tepi ni dah patah. Sebab dia adalah dulu pakcik pernah terlanggar kayu and dia mencocok pakcik punya tayar. So inilah dia mud guard pakcik yang dah pakcik cabut tu. Okay. So mud guard dia, dia memang one piece macam ni yang pakcik beli dulu. Okay. Jadi bila pernah sekali tu pakcik tengah jalan dekat highway and ada kayu dekat atas jalan, pakcik langgar and then dia cocok dalam tayar pakcik, and bila tayar tu sedikit berpusing, dia langgar kita pakcik punya mud guard atas ni. Jadi dia tolak sampai dia terpatah dekat bahagian sini. Kalau kau tengok, nampak ni patah. So bila dia patah kat situ, dulu pakcik sebagai solution untuk bagi dia elok sekejap, pakcik pasang kabel tie dekat sini. Ada lubang ni kan. So pakcik tepuk lubang ni, masuk kabel tie. And dia punya ketahanan dia memang tak lama. Pakcik pakai, contoh pakcik pasang kabel tie hari ni, dalam masa seminggu macam tu kabel tie tu dah putus lah. Sebab dia terlampau kuat goyang, jadi dia tak tahan. Jadi disebabkan oleh itu, pakcik dah beli pakcik punya mud guard yang baru. Ni dia, pakcik baru beli dekat Shopee. Harga dia pakcik beli dalam RM20. So pakcik akan tunjuk cara-cara untuk pasang mud guard ni. Mud guard yang pakcik beli kali ni adalah, dia datang 2 piece pakcik dah buka dah ni ada tu. So bahagian ni macam kereta punya yang original dekat kita punya RS. Tapi dia punya beza dia adalah dia ada tambah dekat mud guard ni. And then dekat mud guard ni dia ada boleh screw dekat kita punya chain guard ni. So bila macam ni, maybe dia lebih kuat ke tak, itu pakcik tak tahu. Sama-sama kita tengok. Tapi kalau ikutkan ni, pakcik rasa kuat kot. So pakcik pun tak tahu dia punya lubang ni sama ke tak. Sebab macam yang pakcik punya sebelum ni, dia punya lubang memang ada lari. So pakcik memang kena tepuk balik lubang tu, besarkan bagi dia ngam balik. Okay. So jom kita tengok dulu apa barang yang kita perlukan untuk kerja-kerja kita hari ni. So guys, ini dia alat-alat yang akan kita perlukan untuk kerja kita hari ni. So first kali apa yang kita perlukan adalah kita punya spanner. Kita perlukan dua saiz. Satu saiz 10 dengan satu lagi ni saiz 8. Seterusnya kita juga perlukan satu nut ataupun screw yang lebih panjang untuk kita punya ganti screw dekat bahagian kita punya brake hose line tu. Nanti korang akan tengok kita punya screw asal brake hose line tu agak pendek. Jadi ini adalah screw pengganti, dan kita juga maybe perlukan washer lah supaya dia masuk lebih kemas. And lepas tu kita juga maybe perlukan ni, ni untuk kikir, untuk kita besarkan lubang kalau kita perlu. Tapi kalau tak perlu, kita boleh simpan tepi lah. Okay. Pakcik rasa ini je alat-alat yang kita perlukan. So tanpa buang masa, jomlah kita start kita punya kerja hari ni. Ayo. So ni lah dia mud guard yang baru pakcik beli. Yang pakcik cakap tadi, pakcik beli ni dekat Shopee. Harga ni adalah mud guard yang paling murah lah yang pakcik jumpa. Dia harga memang ikut nasib. Kalau korang rajin mencari, korang pun nasib baik, jumpa yang murah, memang akan dapat murah. And ini yang harga pakcik beli ni adalah RM20.
And then dia free shipping. Ha, sebab dia ada RM19 free shipping. So pakcik gunakan free shipping RM19 sajalah dia punya total cost untuk barang ni. Okay, so dia datang dengan 2 piece macam ni. And dia juga datang dengan nut bolt dengan kita punya washer lah. Okay, so sebelum kita pasang dekat motor kita, ha, kita kena pasang dulu dekat sini. Sebab apa, kalau kita dah pasang nanti kita dah susah untuk ketatkan dia. Okay, so first kali kita ambil ni. And then kita pasangkan dia macam ni. Selepas tu kita masukkan kita punya bolt ni dulu kat atas. Sorry, pakcik lupa. So kita akan masukkan washer dulu. Masukkan and masukkan dalam lubang. Okay, so satu lagi, ulang benda yang sama. So bila kita dah pasang macam tu, dah kotor pula. Ha, so kita akan nampak macam ni lah. Okay, so ni mark guard kita. And then ni akan ganti kita punya chain guard yang asal tu. Okay, so kalau tengok ni sepatutnya okay kot. So jom kita tengok sama ada dia punya lubang ni semua ngam ke tak. Kalau tak ngam, macam biasalah, kita kena buat kerja tambahan. Okay, jom guys. So first kali apa yang kita buat adalah kita akan buka ni dia. Ha, bolt dekat sini, dekat kita punya chain guard ni. Ha, kita ada dua chain guard punya nut dekat belakang satu. Dekat depan sini ada lagi satu. Okay, so bila kita dah buka kita punya screw tadi, bila kita nak cabut ni, cara dia kita kena tolak ke atas. Ha, sebab sini dia ada satu macam tempat dia slot lah, okay, dekat besi ni. Okay, so kita kena tarik dia ke atas baru dia keluar daripada slot. And then kita boleh cabut lah kita punya chain guard ni yang original ni. Ha, okay, bila kita dah buka bolt dekat kita punya chain guard ni, kotornya, Masya Allah, malunya. So kita kan ada satu lagi bolt kita kena buka. Ha, yang tu kita kena pergi ke sebelah kanan. So untuk yang sebelah kanan ni, ha, apa yang kita kena buka adalah ni guys. Ha, bolt dekat sini, kita punya brake hose line ni. Ha, kita buka dia punya brake ni. And then nanti kita akan masukkan balik dekat tempat tu lah. Tapi pakcik tak pasti dia punya fitting dia macam mana untuk sebelah kanan. Sebab macam yang pakcik pakai dulu, memang pakcik kena tebuk lubang kau-kau punya. Memang tak muat langsung, dia memang mengganggu gila. Jadi pakcik terpaksa tebuk lubang teruk lah. Jadi and then lagi satu, dia punya screw ni pun agak pendek. Dia punya bolt ni pendek batang dia. Jadi memang pakcik tebuk lubang teruk-teruk lah untuk yang sebelum dia punya. Untuk kali ni punya mark guard pakcik tak pasti. Kita tengok dulu lah macam mana. So kita buka dulu apa-apa pun daripada sini. Ni dia bolt yang pakcik cakap tu. So bolt ni dia memang agak pendek eh. So kalau lah kan kita nak masuk tu nanti tak muat, memang kita punya bolt ni akan jadi susah gila, tak boleh nak masuk pun. Jadi apa yang pakcik buat sebelumnya adalah pakcik potong dekat bahagian lubang tu sebenarnya. And then just guna washer je untuk pegang. Tapi untuk kali ni kita akan tengok dulu macam mana eh. Jom kita cuba pasang kita punya mark guard tu eh. So bila kita dah settle, buka tiga-tiga nut yang kita perlukan untuk kerja kita hari ni. Ha, apa yang kita kena buat adalah, ha, kita akan ambil ni, ha, masukkan dia ke dalam kita punya tayar. Ha, macam tu. Okay, so kita akan pastikan kita punya yang slot yang pakcik tunjuk tadi, yang bahagian belah dalam ni, ha, masukkan dalam slot besi tadi tu. Kalau tengok dia punya lubang ni, ha, macam boleh tahan ngam dia. Tapi nak pasti, pakcik cuba try masuk dulu eh. Jadi kita punya fitting boleh tahan, menarik, memang ngam. Kalau ada pun dia just lari sikit je. Kalau korang tak rajin nak besarkan lubang, pakcik rasa korang boleh just cuba je ketatkan benda ni. Nanti kita punya plastik tu akan terbesar dengan sendirinya lah. Sebab plastik dengan kita punya bolt ni besi, confirm lah kita punya bolt tu besi tu lagi kuat daripada plastik ni eh. So korang just paksa je pusing dia sampai dia ketat. Okay, so pakcik memang tinggal dia tak terlampau ketat, just masukkan je dulu. Ha, kita pergi tengok dekat lubang sebelah sana pula eh. Jom. Okay, so ni pakcik dah try masuk tadi. Ha, pastikan dia punya slot besi tu dekat yang sebelah rantai tu masuk.
And then dekat sini pakcik rasa boleh kot kalau buat macam ni. Tapi dia punya nut tu, dia punya bolt tu cukup panjang ke tak, pakcik tak pasti. Jadi jom kita tengok. Ya, sempitnya. Boleh tahan. Okay. Jom kita tengok adakah dia boleh masuk. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ha guys, ada masalah sikit. Ha, pakcik dah cuba tadi nak masuk kan. Ha, tapi dia punya skru ni yang panjang, kita punya bot yang dia punya batang ni panjang dia lebih kurang 1 cm ni, memang sangat susah untuk masuk. Jadi pakcik buat keputusan, pakcik pergi cari tadi skru yang pakcik ada. Ha, pakcik ambil ni, panjang dia 2 cm dia punya panjang batang ni, which is 2 kali ganda lah daripada yang asal ni. So kita akan cuba boleh masuk ke tak boleh masuk. Ha, boleh masuk guys. Ha, tapi pakcik rasa nak keselamatan, better pakcik pasang washer lah kot. Okay, on. So guys, macam yang pakcik tunjuk tadi, kita punya nut yang asal ni, kita punya bolt asal ni dia pendek sangat. Ha, dia 1 cm je panjang dia. So pakcik dah dapat pengganti dia. Ha, pakcik dapatkan nut yang lebih kurang dalam 2 cm. So double daripada saiz asal. And pakcik juga masukkan washer lah. Ha, jadi tadi macam korang tengok tadi, pakcik dah try. Dia punya saiz ni memang sama. So pakcik dah boleh terus masuk je lah. Ha, untuk korang yang risau, mana korang nak cari skru dengan washer macam ni. Ha, kalau korang nak tahu set-set yang barang-barang pakcik dapat ni, pakcik beli dekat kedai RM2, kedai Eco. Ataupun korang boleh cari dekat kedai Mr. DIY ke. Ha, selalunya dia akan ada jual tau set-set skru. Ha, skru ataupun bolt ataupun nut. Dan juga set washer juga dia ada macam-macam size punya dia jual. Jadi korang boleh pergi je dekat kedai Eco ataupun kedai RM2. Ha, korang cari. Kalau nak selamat, cara dia adalah korang cabut terus skru ni, nut ni siap-siap daripada rumah. Korang bawa ni pergi kedai. Ha, pergilah ke kedai, cakap dia saya nak cari yang saiz dia sama macam ni tapi panjang. Ha, okay. So bila korang dah dapat, korang boleh balik and buatlah kerja ni. So bila kita dah siap pasang, kita dah ketatkan kita punya nut dekat sebelah brake hose tu. Kita dah ketatkan dekat sebelah kita punya chain guard tu. Ha, jangan ingat kita punya kerja dah siap eh. Sebelum kita habiskan kerja kita, kita kena duduk dekat belakang tayar. Kita cuba tengok kita punya mark guard ni, kiri kanan dia okey ke tak. So kalau korang tengok kat sini, memang nampak macam sengit sikit eh. Sini dia punya ruang dia rapat sangat. Sebelah sini ruang dia jauh dengan kita punya tayar. So apa yang kita akan buat lepas ni adalah kita akan adjust supaya kita punya mark guard ni cantik lah. Okey, so cara dia adalah korang datang balik dekat tempat yang kita pasang nut tadi, nut dengan skru antara penyambung antara mark guard dengan kita punya chain guard ni kan. Dia punya dua nut ni, kalau korang tengok tadi masa pakcik pasang tadi, pakcik guna ketat guna tangan je tau. Pakcik memang tak ketatkan langsung guna spanner sebab dia adalah inilah dia. Bila kita dah siap pasang kita punya semua skru ni, cara untuk kita pastikan kita punya ni duduk dekat kedudukan yang terbaik, iaitu kedudukan yang stabil, tengah, kiri dengan kanan dia jarak lebih kurang. Cara dia adalah kita akan cari satu lagi spanner saiz 10 juga. And then satu lagi spanner saiz 10. So kita perlukan dua. And satu, kita betulkan bahagian depan ni dulu. Kita masukkan satu spanner daripada bawah untuk pegang nut yang bawah. And then kalau ikut ni dia sengit ke sini. Jadi apa yang pakcik nak buat adalah pakcik nak dia lebih rapat ke dalam yang belakang ni akan rapat ke sini. And then yang belakang ni akan dia lebih ke sana So selain daripada tempat yang pakcik tunjuk tadi, salah satu lagi tempat untuk kita adjust adalah dekat sini. Kita just perlu adjust dia sama ada naikkan atau turunkan. Okay, so macam kalau sini terlebih, so kita naikkan and kita ketatkan balik. So sepatutnya dia punya ruang akan jadi jauh lah. Kalau korang tengok ni, pakcik punya jarak ni sini dengan sini dah ngam. So sepatutnya dah cantik lah. So macam guys, kerja dia nampak macam senang tapi rupanya agak mencabar. Sebab dia adalah untuk yang skru bahagian belakang tadi tu lah, yang dekat kita punya brake hose tu.
Jadi pakcik rasa korang semua boleh buat juga. Ha, cuma korang just perlu take note macam yang pakcik bagi tahu tadi. Ha, pastikan korang cari korang punya bolt gantian yang lebih panjang daripada yang asal untuk kita punya brake hose line tu. And lepas tu korang juga perlu adjust lah dia punya bahagian, dia punya lurus dia tu, dia punya kiri kanan tu okey ke tak bila kita dah masukkan semua skru kiri dengan kanan tadi. Okey. So pakcik rasa video kita cukup sampai sini saja untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi macam biasa guys, kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk like video ni dan komen dekat bawah kalau korang ada soalan yang nak ditanya. Lepas tu jangan lupa juga untuk share video ni dengan kawan-kawan korang dekat korang punya social media. Kalau korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, selamat datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dengan tekan butang loceng notification dekat bawah tu supaya korang dapat notification setiap kali pakcik upload video yang baru. Jadi pakcik rasa video hari ni akan habis dekat sini je. Jadi terima kasih sekali lagi untuk korang yang dah menonton. Macam biasa guys, selamat menonton.